Bercakap pasal bawang putih ni, saya percaya ramai orang di luar sana yang sedar tentang manfaat bawang putih ni. Dan di luar sana, dikenal pasti ada lebih 10 jenis bawang putih ni. Tapi rupa-rupanya, ada satu jenis bawang putih ni yang rankingnya lebih tinggi berbanding bawang putih biasa. Dikenali sebagai bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal ni sebenarnya dikenali juga sebagai bawang lanang. Jadi, apa beza bawang lanang berbanding bawang putih biasa yang kita pakai kat rumah tu? Nombor satu, bawang lanang ni 10 kali ganda lebih baik berbanding bawang putih biasa. Disebabkan kandungan compound bioaktifnya yang tinggi. Dan yang kedua, kalau kita nak cakap dari segi rasa pula, rasanya memang sedikit kuat dan tajam berbanding bawang putih biasa. Kalau kita nak cakap dari segi rupa, bawang lanang ni dia memang berbentuk sebiji berbanding bawang putih yang ada banyak ulas tu. Okey. Jadi dari segi manfaat, bawang lanang ni sangat powerful untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan dia juga boleh menstabilkan kadar gula dalam darah di samping rendahkan kolesterol, juga kaya dengan antioksidan. Cara terbaik kita nak dapatkan khasiat bawang lanang ni ialah dengan dimakan secara mentah. Kerana kalau kita masak bawang ni, dia akan membunuh bahan aktif yang kita panggil sebagai allicin. So di sinilah datang cara bagaimana kita nak dapatkan manfaat bawang lanang tapi dalam masa yang sama lebih sedap berbanding bawang biasa, iaitu kita jerukkan bawang lanang ni dengan madu. Jangan risau, kita dah mudahkan semua tu untuk anda. Kita nak memperkenalkan kepada anda, bawang lanang rijal dah ada di shop.somisian. Ini adalah produk terbaru kami, jadi sangat bagus untuk tenaga batin lelaki. Okey, sempena pelancaran bawang lanang rijal, kita nak bagi secara percuma kepada anda terhad untuk 30 orang terawal sahaja. Nak tahu macam mana? Tekan link di bawah ni sekarang.